Yusuf Ivander Damares, anak dari Inul Daratista dan Adam Suseno ini, tengah berulang tahun pada Selasa 19 Mei 2020. Sebagai ibu, Inul pun memberikan harapan-harapan agar anaknya menjadi lelaki hebat, pelindung, dan juga pria yang soleh. Melalui Instagram Inul Daratista, ia mengunggah sebuah momen ketika anaknya berulang tahun pada Selasa 19 Mei 2020. Tampak Inul membagikan foto dirinya tengah membawa roti ulang tahun, ketika membuat roti tersebut dan juga momen saat anaknya diberi kejutan. Tidak lupa, Inul memanjatkan doa kepada anaknya yang tengah berulang tahun. Inul berharap putranya kelak menjadi anak laki-laki yang soleh dan juga dermawan. Tidak hanya itu, dirinya juga menyampaikan beberapa permintaan maaf apabila selama ini sikapnya terhadap sang anak kurang berkenan dalam hatinya. Inul berharap agar anaknya ini menjadi seorang pria yang berhati emas dan membuat orang di sekelilingnya menjadi bahagia. Tidak hanya itu, dalam doanya, Inul menyebut agar kelak Ivan menjadi pria yang tampan, bukan hanya rupa namun juga hati dan pikirannya. Diketahui, Yusuf Ivander Damares merupakan putra semata wayang dari Inul Daratista dan Adam Suseno. Yusuf lahir pada tahun 2009 lalu melalui program bayi tabung. Informasi dari Tribunnews Update, jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!